Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah rabbul izzah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyir rahmah wa sayyidil ummah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wa ba'd, wa'alamu inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kulla dolalatin finnar. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, kama qala Allahu ta'ala, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulah ulaika sayarhamuhumullah innallaha 'azizun hakim. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa nabiyyul karim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, marilah kita gunakan nikmat-nikmat Allah tersebut untuk meningkatkan kualitas pribadi kita masing-masing, agar menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah, manusia yang beriman dengan keimanan yang sesungguhnya yang melahirkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh amal ibadah kita yang telah kita lakukan merupakan bukti keimanan kita kepada Allah. Allah menerima sebagai amal soleh, sebagai tabungan kelak di akhirat, mengantarkan kita sampai kita husnul khotimah. Amin ya Rabbal Alamin. Jamaah Jumat rahimakumullah, dalam kesempatan khutbah Jumat yang singkat ini, khatib ingin berwasiat khususnya untuk dirinya sendiri, umumnya untuk jamaah sekalian bila memang itu bisa diambil manfaatnya. Wasiat mana adalah wasiat langganan setiap hari Jumat, yaitu meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan rahmat kepada kita. Allah akan memberikan kasih sayang kepada kita, baik di dunia ataupun kasih sayang di akhirat. Orang yang bertakwa kepada Allah di dunia ini akan dijaga segala-galanya. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan rezeki dengan rezeki yang halal, tidak diduga-duga. Dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita jadi tentram, jadi tenang. Dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita jadi sakinah, mawaddah, warahmah. Dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, masyarakat kita menjadi masyarakat
yang mendapatkan lindungan Allah. Di dalam surat At-Taubah ayat 71, Allah Subhanahu wa taala memerinci bagaimana mewujudkan takwa minimal di dalam ayat ini agar mendapatkan rahmat Allah. Allah berjanji di dalam ujung ayat ini, ulaika sayarhamuhumullah. Merekalah Allah akan memberikan rahmat kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Di dalam kehidupan kita ini, setiap hari kita memerlukan kasih sayang Allah, perlindungan Allah, apalagi nanti di akhirat. Ayat ini memberitahu kepada kita caranya. Yang pertama, wal mu'minuna wal mu'minat, orang-orang beriman laki-laki dan perempuan. Perempuan, laki-laki, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki dan perempuan mempunyai bekal iman di dalam kehidupannya sampai menghadap kepada Allah. Iman itu menjadikan Allah sayang kepada kita semuanya. Karena dengan iman itu pula pondasi hidup kita jadi kuat, karena pondasinya adalah iman. Dengan iman itu pula kita jadi kuat menghadapi segala macam cobaan. Dengan iman itu pula kita dipersaudarakan, persaudaraan yang hakiki, persaudaraan yang karena iman. Dengan iman itu pula Allah akan mengantarkan kita masuk ke dalam surga. Marilah kita jadi orang yang beriman yang sesungguhnya. Orang yang beriman yang sesungguhnya adalah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Yaitu orang beriman yang berbuah imannya buah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin mereka akan hidup tenang di dunia tanpa adanya iman dan takwa kepada Allah. Yang kedua, ayat ini melanjutkan firman-Nya, ba'duhum auliya'u ba'din. Allah akan memberikan kasih sayang kepada mereka setelah mereka mempunyai bekal iman. Mereka saling tolong-menolong di antara mereka. Mereka saling pimpin-memimpin. Mereka hidupnya berjamaah. Mereka hidupnya terpimpin. Dan fitrahnya manusia melaksanakan Islam adalah dengan cara terpimpin. La islama illa bil jamaah, wala jamaata illa bi imarah, wala imarata illa bi ta'ah. Sahabat Umar bin Khattab pernah berkata demikian. Belum bisa seseorang melaksanakan Islam kecuali harus dengan berjamaah. Berarti memang Islam harus dilaksanakan berjamaah. Wala jama'ata illa bi imarah, belum bisa juga mengaku berjamaah tapi dia tidak terpimpin hidupnya. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Orang beriman hidupnya selalu terpimpin sebagaimana diperintahkan oleh Allah di dalam surat An-Nisa ayat 59. Allah akan memberikan rahmat. Orang yang hidupnya tidak terpimpin, tidak berjamaah, tidak akan mendapatkan rahmat. Al jama'atu rahmatun. Siapa saja yang hidupnya berjamaah bakal dikasih rahmat. Wal furqatu adzabun. Siapa saja yang hidupnya berfirqah-firqah, bercerai-berai, apalagi permusuhan, tidak akan bakal mendapatkan rahmat. Jemaah Jumat rahimakumullah, orang-orang kafir saja mereka hidup pimpin-memimpin hanya dalam kekafiran. Mengapa kita orang beriman tidak mau hidup terpimpin? Walladzina kafaru ba'duhum auliya'u ba'din. Mereka orang-orang kafir satu dengan yang lainnya saling tolong-menolong, mereka terpimpin. Illa taf'aluhu, jika kamu tidak mau hidup terpimpin, takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Bakal terjadi fitnah di dunia ini. Tiap hari bertubi-tubi hujan fitnah, banjir fitnah. Wa fasadun kabir, dan akan terjadi kerusakan yang besar. Umat Islam akan menjadi porak-poranda, hancur lebur.
berantakan karena tidak mau terpimpin. Jemaah Jumat rahimakumullah, secara spesifik Allah Ta'ala merintahkan pada kita, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu dalam melaksanakan Islam ini, tali Allah Al-Qur'an ini, jami'an secara berjamaah, wala tafarraqu, dan janganlah kamu bercerai-berai. Rasulullah secara tegas memerintahkan kepada kita, alaikum bil jamaah, wajib atas kamu melaksanakan Islam ini dengan berjamaah. Marilah kita hidup melaksanakan Islam ini dengan berjamaah, agar Allah SWT memberikan kasih sayangnya kepada kita di dunia sampai di akhirat. Selanjutnya yang ketiga, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Allah berikan rahmat kasih sayangnya kepada mereka-mereka yang dalam kehidupannya mereka melaksanakan, menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Melaksanakan syariat Islam tidak bisa begitu saja tanpa harus ditegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Memerintahkan, mengajak kebaikan, kita saling mengajak berbuat baik. Jangan sebaliknya malah kita mengajak berbuat dosa dan kemungkaran. Selagi orang beriman, dengan dasar keimanannya, tidak rela apabila kita terjerumus ke dalam dosa. Tidak rela saudara-saudara kita, teman-teman kita, ikhwan-ikhwan kita, muslimin dan muslimah terjebak dalam dosa. Marilah dengan hidup berjamaah kita laksanakan saling mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Tawasau bil haqqi wa tawasau bisabr. Yang keempat, wa yuqimunash shalah. Allah Subhanahu wa taala akan berikan kasih sayang kepada mereka. Mereka yang dalam kehidupannya melaksanakan ibadah. Dalam ayat ini secara khusus adalah salat. Yang mana salat merupakan bibit ibadah-ibadah yang lain. Salat berjamaah yang telah kita canangkan, kita programkan di Sufah ini, marilah kita pelihara. Lima waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Dengan hidup berjamaah akan membentuk kehidupan kita berjamaah. Allah Subhanahu wa taala sayang kepada mereka. Mereka hidup berjamaah, ibadah berjamaah, hidupnya berjamaah, ibadahnya berjamaah. Jamaah Jumat rahimakumullah, salat berjamaah merupakan pakaian kita. Jangan sampai kita melalaikan kehidupan salat berjamaah ini, apalagi kita di sini terus menerus diingatkan. Yang paling tajam adalah peringatan yang membuat kita malas adalah salat subuh. Janganlah kita menjadi orang-orang munafik, orang-orang yang tidak punya iman. Jamaah Jumat rahimakumullah, adapun yang kelima, wa yutunaz zakah. Allah akan berikan kasih sayang mereka, rahmatnya, apabila mereka bersyukur kepada Allah atas rezeki yang mereka Allah karuniakan kepada mereka dengan berzakat, dengan berinfak, dengan bersedekah. Bersyukur kepada Allah wujudnya adalah mengeluarkan zakat atas harta yang kita miliki, sehingga Allah tidak akan mengancam kepada kita karena harta kita harus dizakat, kita tidak dizakatkan, diancam untuk masuk neraka sebagaimana difirmankan di dalam surat Fusilat ayat 6 dan 7, bisa dibaca nanti di rumah. Yang kelima, wa yuti'una Allah wa rasulahu. Allah akan memberikan kasih sayang kepada mereka orang yang hidupnya selalu taat kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan, kemudahan bisa melaksanakan 6 poin ini di dalam melaksanakan kehidupan berjamaah ini, mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbal minna minkum aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Wa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat rahimakumullah, tausiah pada khutbah yang pertama bertitik kepada satu titik, marilah kita setiap saat menambah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala,
untuk menuju kepada iman takwa kepada Allah SWT telah diuraikan. Perlu juga kita harus banyak bertobat dosa dan kesalahan kita yang selalu kita lakukan, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Marilah kita bertobat kepada Allah dengan mohon kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alamu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al akhya'u minhum wal anwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la tas'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fadhkurullahal adzim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum. Wala dzikrullahi akbar.